Embaixada indonésia convida o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste, Colia Konaba, a sua exportação russa Timor-Leste para a Indonésia na Ásia. Embaixador indonésio para Timor-Leste, Hamutu, com representante do Ministério de Negócios Estrangeiros Indonésia, convida o presidente CCITL, Colia Konaba, a sua exportação russa Timor-Leste para a Indonésia na Ásia. Embaixador indonésio para Timor-Leste, Okto Dorinus Manik, agradece. Tamba bel hasoro malo ho presidente CCITL Jorge Manuel de Arauz Serrano ho di kualia kona bau insa bela hu ona hasa exportasaun tamba Timor Leste iha potensia bot ba exportasaun. Puji Tuhan, terima kasih kami bisa bertemu dengan Pak Jorge Serrano sebagai ketua Kamar Dagang Industri Timor Leste yang baru, dan kebetulan juga di sini ada teman kita dari wakil dari Kadin dan Kementerian Luar Negeri Ibu Dia. Yang telah melakukan kegiatan workshop satu hari di PBI terkait dengan capacity building untuk sekolah ekspor bagi para pengusaha muda, calon pengusaha muda dan mahasiswa. Jadi kemarin kita sudah lakukan, selain mereka melakukan pertemuan, bimbingan teks sekolah-sekolah ekspor, mereka juga telah melakukan semacam business matching, walaupun tidak banyak, tapi paling enggak baru kelihatan bahwa banyak potensi-potensi yang bisa kita kerjasamakan antara Timor Leste dan Indonesia. Tadi saya juga dengan Pak Serrano, kami akan tindak lanjutin workshop kemarin untuk lebih jauh lagi. Nah, ini kan terkait dengan pertama pasti infrastruktur di Timor Leste kemarin setelah dibangun porteng baru. Nah, ini harus kita manfaatkan untuk ekspor. Nah, port inilah ya sebagai salah satu infrastruktur yang sudah disiapkan Timor Leste. Anak-anak muda ini harus kita gerakkan semua sama-sama. Pastinya perlu dukungan teman-teman dari Kamar Dagang Industri Timor Leste. Representante Ministério de Negócios Estrangeiros Indonésia, Trisari Diah Paramita Hateten, hareba relação entre Indonésia e Timor-Leste, precisa e capacitação para empresário Fuensai Siram. Dengan sejarah hubungan antara Indonesia dan Timor Leste, kita merasa perlu untuk kita lebih meningkatkan people to people contact, khususnya antara generasi muda Indonesia dengan generasi muda Timor Leste. Dan itu sebenarnya sudah ada basicnya ya, karena sudah banyak anak muda Timor Leste yang belajar bahasa Indonesia di pusat budaya Indonesia. Nah, ini dengan bekal ini tentunya nanti kita sambungkan dengan sekolah ekspor, sehingga ketika mereka melanjutkan sekolah ke Indonesia sudah memiliki jejaring dengan anak muda Indonesia yang sudah melakukan bisnis. Itu harapannya tadi, tentunya kita ingin mendorong ke depannya two-way trade ya, trade balance tadi disampaikan oleh Pak Dubes, supaya nanti lebih banyak juga ekspor Timor Leste ke Indonesia. Dan bukan hanya itu, mungkin Indonesia bersama Timor Leste bisa sama-sama memproduksi produk untuk kita menyasar ke pasar yang lebih luas lagi, pasar negara ketiga. Dengan potensi kerjasama antara kedua negara, bahkan tidak hanya antara Indonesia dengan Timor Leste, tetapi antara Timor Leste dengan ASEAN, itu sebenarnya sangat terbuka besar, dan itu terasa banget. Ini kan kami hadir di Dili atas penugasan dari Kementerian Luar Negeri untuk Kementerian Luar Negeri RI untuk kami memberikan pelatihan buat anak-anak muda student di Timor Leste. Relação serviço nebe Câmara Comércio Indústria Timor Leste halo ho Indonésia ne hanesendalan diak ho di loka oportunidade ba empresário Fuensai Siram atu compete e indústria internacional. Jimmy Fernandes, Tito Silva, GMN.